It's the dream. Halo teman-teman, kembali lagi bersama Ron Kenzo. Di video kali ini, kakak akan mengajak teman-teman untuk belajar sambil bermain ya. Oke. Dengan media pas lagi. Kali ini kakak akan bermain melalui media buah-buahan ya. Mari kita mulai. Untuk buah yang pertama ada buah stroberi teman-teman. Di mana ya tempatnya? Apakah di tengah? Wah, ternyata salah teman-teman. Yang benar tempatnya ada di kiri. Buah yang berikutnya ada raspberry. Sudah pasti di tengah ya teman-teman. Dan buah yang ketiga ada semangka. Kita taruh di sebelah kanan ya. Lanjut buah yang berikutnya. Buah selanjutnya ada buah delima. Sudah pasti kita taruh di tengah ya. Dan buah yang kedua ada flame. Apakah di kanan? Ternyata salah. Kita taruh di kiri ya teman-teman. Lanjut buah yang ketiga ada jagung. Yang pastinya kita taruh di kanan. Yap, kita sudah selesaikan isi puzzle yang pertama ya. Mari kita lanjutkan belajar puzzle-nya ya teman-teman. Buah yang berikutnya ada buah lemon teman-teman. Apakah di kiri? Ternyata salah teman-teman. Yang benar di kanan ya. Lanjut buah yang berikutnya ada stroberi. Apakah di tengah? Kok salah? Seharusnya di kiri ya. Apakah kalian mulai menyukai belajar puzzle-nya? Lanjut buah yang ketiga ada buah delima ya teman-teman. Sudah pasti kita taruh di tengah ya. Berikutnya ada buah pir ya teman-teman. Ayo di mana? Yap, benar sekali. Di tengah. Kita taruh tengah. Buah berikutnya ada buah kiwi ya. Jangan sampai keliru. Kita taruh di kanan ya. Dan buah yang berikutnya ada buah flame. Langsung saja kita pasang di sebelah kiri ya teman-teman. Dan puzzle yang berikutnya ada nanas. Ayo kita tempel di sebelah mana? Jangan sampai keliru ya. Kita taruh di tengah. Buah mangga pastinya kita taruh di sebelah kiri ya. Dan untuk buah flame, di mana ya? Benar, kita taruh di sebelah kanan. Lanjut puzzle selanjutnya. Buah pertama ada buah semangka. Apakah di kiri? Teman-teman lebih teliti lagi ya. Taruh mana ya? Yap, kita taruh di tengah. Berikutnya lagi ada buah delima teman-teman. Kalian pasti sudah tahu kan? Ya, benar sekali, di sebelah kiri. Sementara jagung kita langsung tempelkan di sebelah kanan. Wow, kita lanjut ke puzzle selanjutnya. Buah berikutnya ada stroberi lagi teman-teman. Sudah pasti di kanan ya. Ini buah ceri. Sepertinya di sebelah kiri ya teman-teman. Nah, benar sekali. Dan untuk pisang, kita langsung saja taruh di tengah.
Selamat, kalian menyelesaikan puzzle-nya dengan cepat. Kita lanjut lagi ya. Lagi-lagi buah stroberi, teman-teman. Apakah di kanan? Kalian lebih jeli lagi ya. Ternyata tempatnya di sebelah kiri. Dan untuk buah flam, langsung saja taruh di tengah ya. Untuk buah anggur sudah jelas, pasti posisinya kita taruh di sebelah kanan. Oke. Apakah kalian menikmatinya? Lanjut untuk buah lemon. Kira-kira di kanan apa kiri? Ternyata di kanan salah, teman-teman. Yap, benar. Ternyata di kiri. Dan buah warna hijau, ini buah mangga. Sudah pasti tempatnya di kanan. Selanjutnya, ini bukan buah stroberi ya. Ini buah raspberry. Kita taruh di tengah. Nah, kalau yang ini baru benar, teman-teman. Ini buah stroberi. Ingat, lebih jeli ya. Kita taruh di tengah. Lanjut buah pir. Bagus sebelah kiri, teman-teman. Ternyata salah. Ternyata benarnya di kanan. Dan untuk buah lemon, kita pastinya taruh di kiri. Untuk buah selanjutnya, ada raspberry. Bukan stroberi ya. Kita taruh di mana ya? Yap, benar, di tengah. Sepertinya teman-teman sudah mulai bisa. Ini buah cherry. Kita taruh mana ya? Yap, betul. Di kiri. Dan selanjutnya ada jeruk merah. Di mana ya, teman-teman? Benar sekali, di kanan. Karena kolong yang kosong ada di kanan. Kita lanjut ke puzzle selanjutnya. Buah yang pertama ada cherry lagi. Kita taruh mana ya? Yap, benar sekali, teman-teman. Di tengah. Dan di sini ada jeruk merah lagi. Di mana ya? Benar sekali, di kanan. Ada raspberry lagi. Pastinya di kiri ya. Wow, teman-teman sangat pintar, bisa menyelesaikan puzzle-nya. Kalian jangan lupa like, share, dan subscribe ya, teman-teman. Tunggu video selanjutnya.